Dinas Pekerjaan dan Transmigrasi Kota Padang mencatat angka pengangguran berkisar 64.000 orang. Salah satu faktornya ialah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun terakhir. Oleh sebab itu, dalam menekan angka pengangguran ini, pemerintah Kota Padang selain mendorong lahirnya entrepreneur, juga membuka peluang bagi lulusan SMK untuk masuk ke lapangan pekerjaan. Lulusan SMK dengan SDM yang dimiliki didorong juga memasuki dunia kerja agar lebih produktif sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Padang, Dinas Fakri saat membuka penyuluhan dan bimbingan jabatan SMK 4 Padang menyebut, Pemko Padang melalui Dinas Ketenagakerjaan akan memfasilitasi dan membekali lulusan SMK masuk ke dunia kerja. Pasalnya SDM yang dimiliki oleh lulusan SMK juga dibutuhkan salah satunya industri yang ada. Selain itu, beliau menambahkan tidak semua lulusan SMK dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri karena berbagai kendala. Program bimbingan serupa akan dilakukan secara maraton di sekolah-sekolah menengah kejuruan lain yang ada di Kota Padang sebagai bekal bagi lulusan nantinya. Mungkin bagi yang mengikuti begitu lama ini, sejak 2012 dulu, mungkin asumsinya benar juga. Kita kan sudah maju, sebenarnya anak-anak ini tidak perlu dibimbing-bimbing, bisa mencari pekerjaan sendiri. 2012 kita melakukan penyuluhan terakhir dan bimbingan ini untuk memasuki dunia kerja ini. Kemudian terhenti, dibiarkannya. Tapi kemudian setelah evaluasi dari pemerintah, tidak bisa seperti itu. Walaupun kita ini sudah dianggap negara maju, semua sudah berkembang, teknologi IT, anak-anak sudah begitu lincahnya menggunakan teknologi mencari pekerjaan sendiri, tapi peran hadirnya pemerintah memang perlu juga. Ini salah satu langkah juga untuk meminimalisir tingkat pengangguran mungkin di Kota Padang. Kami tidak ingin output kami sebagai penyumbang bagi pengangguran Kota Padang. Dengan adanya ini bisa mempercepat, sebagai katalisator mempercepat masukin dunia kerja siswa-siswa kita. Karena Dinas Tenaga Kerja kan punya link yang baik dengan perindustrian, dengan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Kita ingin beliau sebagai mediasi untuk mempercepat kami kerjasama dengan dunia kerja itu. Itu yang kami harapkan. Desri Retahadisuri, Padang TV.